dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Kamu siapa? Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Kita nggak bisa bantuin suami kamu di mana. Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Dia seperti menyamar. Jadi supaya orang tidak tahu dia tuh siapa. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Bongkar jamur 4 tahun yang lalu ketemu kuntilanak. Hampir semua melihat penampakan di sini. Tempat ini emang serem. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Skandar dan saya Sarah Wijayanto. Ya, dan di tengah-tengah kita sudah ada bintang tamu kita untuk episode kali ini, sudah ada Ovi. Apa kabar Ovi? Alhamdulillah, kabar baik. Baik ya. Terima kasih nih sudah mau gabung sama kita untuk melakukan penelusuran dan juga pembuktian. Tapi sebelum kita mulai, saya mau nanya secara pribadi, Ovi orang yang penakut gak sih sebenarnya? Kalau sendiri sih takut. Sendiri takut ya, aman ya. Maksudnya aman. Kita ada Sarah, ada saya, terus juga di sini ada beberapa tim kita juga. Jadi kita pengen di sini Ovi membantu kita. Apapun yang Ovi rasakan, tolong katakan ke kita. Lokasi yang akan kita tuju ini adalah sebuah bangunan yang sudah kosong. Jadi 10 tahun tidak dihuni dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Narasumber, Davi udah ada? Mana Pak Edi? Oh ini? Silakan Pak. Assalamualaikum. Dengan siapa ya Pak? Dengan Pak Edi. Pak Edi. Pak sebelah sini. Ovi nggak apa-apa sama Sarah sebelah sini? Halo, kita ngobrol dulu sebentar. Ada cerita apa Pak yang paling banyak diceritakan oleh warga di sini yang berbau mistis, katanya banyak sekali gitu. Yang kita utamakan ya jembatan ini ya, termasuk jembatan ini kenapa? Emang awalnya dulu kan dibangun tahun 86 ya. 86, oke. Tahun 86 dibangun. Ini sampai 3 kali pembangunan jembatan ini. Alat beratnya pun nggak kuat. Dan setelah kita warga sini sama si sebus-sebus ini selamatkan ya, potong kerbau segala macam, alhamdulillah ini bisa berjalan. Terjadi lagi di sana, di tikungan sana. Karena kan kita nggak tahu juga itu mungkin rumahnya siapa. Kita kan mungkin orang nggak ngerti, nggak ngelihat, jadi nggak paham gitu. Ya lebih baik sih ada diadakan selamatan, kan sama juga kalau kita ada rumah baru, pembangunan atau renovasi pun kan biasanya selamatan itu buat itu sebenarnya. Oke, berarti memang jembatan ini juga memiliki cerita tersendiri ya Pak ya? Cerita tersendiri ya. Oke, mungkin kita sosok usil tinggi besar itu ya mungkin saya nggak bisa ceritakan dalam keadaan seperti ini ya, karena makhluk tersebut setiap saya bicara beliau, bicara dia selalu pasti ada. Kita di sini kita bukan mau ngacak-ngacak tempat ini, tapi kita ingin tahu misteri apa sih kok sampai banyak sekali warga yang menanyakan, dan kita pengen tahu kenapa sosok ini eksis ada di sini gitu. Sosok apa sih Pak sebenarnya? Jadi setahu saya pernah melihat dan pernah emang
bertemu juga ya. Bentuknya emang tinggi, kalau secara ini tinggi dan pakai kayak jubah gitu. Jadi di sini ada salah satu gua, itu tempat salah satu apa? Gua di sebelah situ. Boleh kita sambil jalan, Pak ya? Ada salah satu gua. Nah, dulu di sini gua. Gua ini tuh tembus kan dari sini ke atas sana. Dan emang di sini di gua tersebut dulunya tentara-tentara Indonesia. Tentara Indonesia dulu ya. Bersembunyi di sini. Setiap ada penjajah lewat dia bunuh. Okay. Dia habiskan, dia buang ke kali. Mayatnya hanyut dan berkumpul di satu tempat yang airnya mengenang. Dan disitulah berkumpul. Kenapa, Sar? Beda rasanya nih, Ani. Di sini, dari sini sepanjang tadi ya. Terus kalau udah keluar sini, kayak agak legaan dikit. Ya. Agak lebih lega. Kenapa, Pak? Iya, Pak. Jadi begini, jadi antara... Berarti apa yang Sar rasakan benar ya, Pak? Betul. Yang salah ini tidak ada-ngada ya? Ini saya belum ngobrol sama narasumber. Ovi juga ngerasain kayak gitu? Jadi, kayak keungkep gitu. Betul. Di sini udah? Sini udah plong. Di jembatan Ovi ngerasa seperti betul. Itu? Kayak, apa? Kenapa? Merinding? Emang... dari jembatan ke sana, itu yang pegang lain. Maksudnya yang pegang lain? Yang pegang gaibnya lain. Oke, gaib. Gaib. Udah kayak perbatasan gitu tadi. Betul. Jadi makanya saya tadi bilang di sana udah desa Cipayu, Kecamatan Megamendung. Dari situ ke sini desa Kopo, Kecamatan Cisarua. Ke sini bagian kamu, saya di sana. Sepertinya layaknya dunia manusia, dunia kita bisa katakan jin itu pun mereka juga. Mereka punya juga. Beranak pinak, punya rumah sakit, iya. Punya tempat tinggal, punya negara, perkampungan. Punya perkampungan gitu. Makanya. Oke, mungkin cuman itu yang dimaksud. Aja. Iya, oke. Ini jalannya kita kemana nih, Pak? Kita terus arah sini dan kita memasuki rumah. Oke. Ini pintu gerbang ya, Pak? Iya. Izin pamit dulu ya, Pak ya. Mangga. Kita melakukan penelusuran. Silakan. Nanti kalau misalnya kita perlu lagi, saya panggil Bapak. Siap. Lagi ya, Pak ya. Mangga. Ya. Mari, Pak. Mari. Ovi, boleh sini dekat sini. Dari tadi berusaha untuk berkomunikasi, sebenarnya ada satu sosok perempuan. Cantik banget. Ada sesuatu yang menarik, tapi belum apa ya. Ini belum kebuka sih. Ada di sekitar sini berarti? Ada. Ini ada sesuatu di sini bercampur banget sih, Fadi. Tapi belum terlihat apa, cuman ada yang energinya cukup keras. Oke. Yuk, sambil jalan ya. Kita jalan sini. Oke, Sar. Di sini ada beberapa bangunan. Satu, dua, tiga. Dan juga atas. Tadi Bapak sempat cerita bahwa ada beberapa tentara, itu tentara kita, Pak? Iya. Terus yang dibunuh ini mereka? Yang dibunuh itu tentara dari Nippon dulu. Pak, ya banyak juga tentara-tentara kita yang dibunuh di sini. Ada juga pasti, karena kan masih berperang ya? Ajang pertempuran. Persis di sini kan tempat guanya. Jadi itu guanya? Nah, dulu ya? Dulu banget ya? Dulu banget. Udara. Dari atas, antara kita ada salah satu tempat yang sekarang dibilangnya perkampungan gaib ya. Makasih, Pak, untuk penjelasannya. Kita coba mau melakukan pembuktian di sini, Sar. Oh, boleh. Ya, boleh? Ya. Boleh, Pak. Makasih, Pak. Tapi mau di tengah di sini? Oke, boleh. Oke, tadi kita coba melakukan penelusuran, pemirsa ya. Kita sudah mulai mendapatkan flashback lagi bagaimana situasi tempat ini dulunya berada, mungkin sedikit terkuak ya. Wisnu, boleh standby di situ. Apa yang kamu lihat, entah tentara apa, boleh digambarkan apapun itu. Kalau bisa diajak komunikasi, nanti kita ajak ke sini, tapi tolong digambarkan terlebih dahulu. Saya mau nanya sama Ovi, Ovi mau bantu kita untuk melakukan pembuktian kan? Oke, mau coba, nanti Sarah akan bantu.
Oke, cukup konsentrasi. Selama Ovi nggak takut, akan lebih gampang. Yuk, Sar, boleh dibantu? Ya. Gue minta night shot, kita mulai dari sekarang. Kok gelap? Ovi, ke Fadi. Oke, geser dikit. Iya. Minta satu tangan, Ovi. Tahan ya, gini ya. Biasanya setiap orang kan merasakan sensasi yang berbeda. Ada tekanan, perbedaan suhu. Itu nanti kalau Ovi rasakan diceritain ya. Bau dupanya kenceng lagi nih. Ini rasanya apa? Kayak ada orang itu. Merasa ada sesuatu. Iya. Padet ya? Padet banget. Jujur? Iya. Sumpah? Sumpah demi Allah. Kamu merasa ada? Ada. Ya kayak ada. Kamu lihat ya? Di sini gak ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa. Oke. Gak apa-apa, jangan takut.